mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada karena kami terus dicintai oleh Engkau. Dan cintamu yang kuat mengubahkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat hadiratmu. Kami hargai hadiratmu dengan pujian dan penyembahan kami. Dan juga kami hargai hadiratmu dengan membuka hati kami. Karena kami percaya ketika kami buka firman Tuhan, kami buka isi hati Tuhan. Nyatakan isi hatimu hari ini. Roh Kudus bantu kami karena daging kami lemah. Tapi biar roh kami yang penurut Engkau peluk sehingga waktu ini tidak berlalu sia-sia. Nyatakan kasihmu, ungkapkan, singkapkan biar kami bisa sungguh mengerti bahwa Engkau mengasihi kami terlebih dahulu dan itu akan memampukan kami mengasihi siapapun. Terima kasih Bapa, kami mohon bantuanmu Roh Kudus kepadamu Bapa. Dalam satu nama yang Engkau sendiri berjanji, apapun yang kami minta dalam nama ini bukan cuma didengar tapi dikabulin. Kami berdoa dan memohon meminta di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, silakan duduk semuanya. Puji Tuhan, gak delay pesawatnya. Saya dari Temanggung jam 3 kurang dikit ke Jogja dulu, Jogja flight jam 6 dan sampai di sini. Suara udah hampir hilang seperti dan kita masuk ke bulan ini. Judul seri bulan ini adalah Real Love. Jadi saudara akan mungkin akan sering ada transisi sedikit di ibadah pagi kita. Saya nggak akan tiap minggu mungkin. Kapanpun saya keluar pasti biasanya ada Pastor Lewi, ada yang lain dan kita akan bahas hal yang sama. Ya bulan ini khusus setelah bulan lalu kita bahas tentang Real Grace, bulan ini kita akan ngomongin tentang Real Love, dan bulan depan pasti ada real-real yang lainnya, ya. Dan saya akan mulai dengan suatu yang sederhana, suatu pernyataan. Ya, cinta sejati itu enggak logis, tapi teologis. Nah, kita akan belajar hari ini. Cinta yang sejati itu gini, logis itu bicara alasan. Ya, logis itu terbatas, pikiran kita terbatas. Jadi seringkali cinta kita terbatas karena pikiran kita. Ya karena kalau udah gak ada alasan untuk mencintai orang ini, udah gak ada yang masuk akal lagi untuk mengasihi dia, kita berhenti mengasihi dia. Dan makanya cintanya kita terbatas. Tapi saya percaya kasih yang Tuhan berikan tidak terbatas. Kita menyanyikan lagu-lagu yang apa ya, menunjukkan kita tuh gak nyangka gitu loh, Tuhan segitu sayangnya sama kita, dia mau mati buat kita. Padahal kita kalau kita buka-bukaan di sini, setiap kita pasti punya dosanya masing-masing, kita punya masa lalunya masing-masing, ya punya pergumulannya masing-masing, dan bisa jadi belum tentu kita bakal temenan lagi ketika kita tahu siapa sebenarnya diri kita masing-masing. Udah gak ada alasan lagi untuk tetap mencintai, tapi saya percaya cintanya Tuhan yang tidak terbatas itu yang melampaui logika. Nah, makanya lagu-lagu yang terkenal kayak cinta ini kan gitu, kadang-kadang tak ada logika, emang bener. Orang kalau jatuh cinta sama orang bego tuh hampir bisa beda tipis. Hampir bisa dibilang bego, mungkin kata-katanya terlalu keras, kasar, cuman agak gila memang. Ya kalau udah jatuh cinta tuh susah diomongin, mau diomongin kayak apa juga percuma. Ya dengar tapi enggak mau dengar. Ya ngerti tapi enggak mau ngerti. Itu dia, karena cinta itu membuat manusia tuh jadi enggak logis. Ya enggak logis. Kita akan belajar tentang ini. Tahun lalu kita pelajari, kita bikin seri di Februari, judulnya Love Actually. Kita ngebahas empat jenis kasih. Bagi seorang Kristen kita tahu dari zaman kita kecil atau kita belajar agama pasti ada pelajaran tentang ada eros, ada storge, ada philia, ada agape. Dan satu hal yang mengagetkan saya adalah bahwa gini, kasih yang paling tinggi saya pikir selalu agape. Ya, tapi Alkitab nggak bilang itu. Yesus bilang tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ternyata cinta yang paling tinggi malah justru persahabatan. Menarik. Kenapa? Karena untuk Tuhan menganggap kita sahabatnya, kalau kita renungkan lebih dalam, itu gak masuk akal. Karena kita jauh dari kudus, dia mencintai kekudusan, kita dalam dosa. Ya. Gak ada satupun sebenarnya yang membuat Tuhan harusnya anggap kita sahabatnya, karena gak ada persamaan, hampir gak ada persamaan. Ya, kita masih sulit mengampuni, dia maha pengampun. Untuk dia mengasihi kita, bahkan memberikan nyawanya bagi kita, itu di luar akal sehat kita. Gak logis, tapi teologis. Kita akan lihat beberapa jenis kasih ini, kita akan lihat di ayat-ayat ini. Kolose 3, ayat 18 sampai 23. Kita akan habisin
waktu kita di sana. Saudara, Kolose 3, saudara bisa buka sendiri di Alkitabnya atau di handphonenya atau di apapun itu. Ya, Kolose 3 mulai ayat 18, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ya, artinya hubungan antara sesama manusia, sebenarnya bahasa aslinya itu semudah itu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Oke, di beberapa tempat ketika saya dipercayakan khotbah di umum atau kebaktian dewasa muda misalnya, langsung saya diberikan tatapan-tatapan sinetron itu sama jemaat. Tahu tatapan sinetron? Hanya ada di Indonesia, saudara. Di mana pemerannya nggak mengatakan apapun, tapi di dalam hatinya itu loh. Ya kan? Kayak, tunggu pembalasanku. Itu dia nggak ngomong gitu, tapi mukanya doang, tapi dalam hati. Itu di Indonesia doang. Sinetron kita dipenuhi dengan adegan-adegan itu. Adegan dalam hati. Dan di gereja seringkali dipenuhi adegan itu, saudara. Ketika saya baca ayat ini, baru satu ayat, mukanya langsung pada fals semua. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Seolah dalam hatinya muka-muka sinetron itu berkata, lu gak tahu kayak apa suami gua. Kan gitu. Ya kan? Makanya langsung tatapannya tiba-tiba membuat saya pengen jadi kecil terus hilang gitu, saudara. Baru satu ayat loh. Dan kita akan lihat bahwa gini, cinta yang sejati, seperti yang tadi saya bilang dari awal, cinta sejati gak logis, tapi teologis. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ini alasannya. Alasan teologis, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kalau boleh saya kutip terjemahan bahasa Indonesia masa kininya, ada di slide saya, lebih jelas. Ya, lebih jelas. Hai istri-istri, tunduklah atau taatlah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan diterjemahkan sebagai, sebab begitulah seharusnya kelakuanmu sebagai orang Kristen. Jadi alasan istri-istri Kristen tunduk sama suaminya bukan karena suaminya kayak gimana, tapi lebih karena dia Kristen. Ya, karena emang begitulah seharusnya di dalam Tuhan. Begitulah seharusnya kelakuan istri-istri Kristen. Walaupun secara logisnya, ya secara logisnya di ayat 19 dikatakan, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Walaupun secara logisnya ya istrinya enggak punya alasan untuk taat sama suaminya. Kenapa? Karena gak dikasihi dan kemungkinan besar, sebagian besar bahkan diperlakukan secara kasar. Itu logikanya. Secara logis kayaknya gak mungkin aku tunduk sama suamiku. Satu, dia kasar dan gak sayang, dan berikutnya dia nganggur. Gimana caranya menghormati laki-laki yang nganggur? Ini salah satu khotbah yang memberkati saya, saya selalu sharing ini karena ini yang salah satu yang mengubah hidup saya, yang bikin saya jadi laki-laki sebenarnya. Saya langsung cari kerja dibanding bikin alasan, saya bikin portfolio. Karena untuk bikin alasan sama bertobat itu butuh energi yang sama. Dengar firman, kita bisa marah atau bisa bertobat, dan dua-duanya butuh effort. Ya, hendaklah menjelang kedatangan Tuhan kita enggak lagi bikin alasan, karena alasan kita enggak akan pernah kepake, apalagi di penghakiman terakhir. Kita bahkan enggak bisa nyalain iblis nanti di saat itu. Ya. Ada seorang pendeta yang ngakunya pernah gila, namanya Anthony Chang. Ya, mukanya Cina banget, saudara. Kalau ngeliat dia, apa ya, versi galaknya dari Pastor Sukirno. Saya ngefans juga sama khotbah-khotbahnya Om Sukirno. Dan ini versi lebih galak, lebih agresif. Dan ada satu khotbah saya nggak terlalu perhatiin, waktu itu belum bertobat sungguh-sungguh. Tiba-tiba dia ngomong satu yang tiba-tiba nggak jelas. Dia nggak tahu ngomong dari mana, tiba-tiba ngomong ini, "Laki-laki dengarkan saya kaget." Kayak, waduh. Karena ngomong itu biasanya orang Ambon, ya kan? Hei, laki-laki, gitu. Biasa orang Ambon yang ngomong gitu. Saya kaget loh. Tiba-tiba dia nunjuk dan pas ke saya, nggak mungkin dong. Saya langsung nengok ke belakang saya. Buat lo, bukan buat gua. Dia ngomong gini, jangan heran kalau kalian nggak dihormati, kalau kalian nggak kerja. Dia ngomong gitu out of nowhere dan langsung kata-kata itu menonjok jiwa saya, dan detik itu saya yang lulusan UPH yang 2 tahun freelance itu artinya nganggur cuman nggak mau ngaku. Ya kan, itu istilah kerennya dari nganggur sebenarnya. Saya mulai nyari, saya mulai earbooknya adik saya, pokoknya saya kerjain apa aja yang ada dan untuk ngumpulin portfolio ini, karena saya tahu pas pendeta itu ngomong gitu seolah semua udah pulang tinggal saya sendiri, saudara. Itu yang saya rasa. Dan saya tahu itu buat saya. Nah, mulai detik itu saya melakukan apa yang harusnya laki-laki lakukan. Dan ya, walaupun secara logis sudah gak ada alasan lagi untuk menghormati atau taat sama suami yang kayak gini, yang tukang pukul, yang gak mengasihi, yang gak kerja. Tapi itu alasan logika, itu alasan logisnya, alasan masuk akalnya. Tapi seorang istri Kristen diperintahkan untuk mencintai beyond logic.
Gak logis tapi teologis, makanya alasannya seorang istri Kristen menghormati atau mentaati suaminya adalah karena dia Kristen, karena sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya, alasannya karena Tuhan. Oke, cinta sejati gak logis tapi apa? Teologis. Karena kalau logis terbatas tapi teologis itu tidak terbatas, unlimited. Dan cintanya Tuhan kepada kita jujur sekali lagi kalau kita renungin sungguh-sungguh. Gak logis. Gak logis, kita penuh dosa. Buat apa dia tinggalin sorga? Dia tinggalin sorga sampai di sini, satu bumi teriak salibkan dia. Gak logis. Penolakan demi penolakan, cacian demi cacian, pengkhianatan di bumi gak membuat dia berhenti naik ke kayu salib. Gak logis, kenapa dia mau sayang mengasihi kita sedemikian rupa. Makanya karena cinta yang kita terima gak logis, harusnya kita mulai berusaha mencari alasan yang lebih tinggi yang membuat kita mampu mengasihi secara sungguh. Yaitu bicara eros, romantic love antara laki-laki dan perempuan. Kenapa digambarkannya gak pacaran, kenapa mesti pernikahan? Karena pernikahan itu tempat di mana atau lembaga di mana kita udah gak bisa lari. Ya, kita udah gak bisa bilang gitu. Kemarin saya di Temanggung ngomong tentang sebagian besar masih single karena remaja, pemuda, dan mereka ngomongin tentang pacaran melulu. Ada yang bilang, kalau udah terlanjur gimana kak? Terlanjur apa? Udah terlanjur sayang sama orang yang 15 tahun lebih tua dan beda agama. Dan ini perempuan yang nanya. Laki-laki yang nanya. Jadi dia jadian udah cukup lama sama satu perempuan 15 tahun lebih tua dari dia dan beda agama. Dan dia bilang terlanjur. Terlanjur apa? Terlanjur merit. Kalau belum merit belum terlanjur namanya. Ngerti maksudnya? Enggak ada yang terlanjur. Itu mah akal-akalan kita aja. Kita memaksain apakah ini dari Tuhan kak? Ya gak tahu, tanya sendiri sama Tuhan. Ya kan kenyataan bahwa dia nanya aja, itu artinya dia ragu sebenarnya. Ini dari Tuhan bukannya. Lihat gak? Kalau tanya sama Tuhan pasti jawabannya udah jelas. Terang gak bisa bersatu sama gelap. Apakah persamaan Kristus dengan Belial? Gak ada persamaan, gak ada persamaannya. Ya. Dan itu contoh. Contoh bahwa kita tuh sering banget. Dan kenapa mesti pernikahan? Karena pernikahan adalah di mana kayaknya kita harus mau gak mau. Ya karena udah di dalam sini. Udah kayak beberapa orang bilang bahkan cincin kawin kita tuh kayak borgol kecil. Yang bikin kita gak bisa kemana-mana. Borgol kecil, kita kayak memilih penjara kita sendiri. Ya, so make it comfortable. Ya, kasihlah satu sama lain dan jadikan penjara itu sorga. Saya gak setuju sama teman-teman saya yang bilang kayak gila udah married, udah gak bisa asik-asikan lagi dong. Maksud lo? Lu belum merit, coba rasain, nyesel lo gak dari dulu lu merit. Benar? Buat saya gak ada yang lebih asik lagi daripada belajar, gak ada yang lebih menantang daripada belajar untuk setia sama satu perempuan. Gak ada yang lebih menantang dari itu, gak ada yang lebih laki dari itu. Jujur. Kalau cuma mondar mandir, jajan sana, jajan sini, TP sana, TP sini, tau TP, tebar pesona. Itu tuh gampang. Gak menantang sama sekali, yang menantang tuh ini loh. Satu perempuan ini. Kaya miskin, sakit, sehat, susah, senang. Itu menantang. Itu laki. Ya makanya digambarnya sebagai, eros digambarkannya sebagai hubungan suami istri. Dan berikutnya kita lihat jenis cinta yang lain. Yang alasannya juga sama, teologis, enggak logis. Ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Sorry saya mundur sedikit deh kalau kita suka penggambaran, karena gini, ada yang belum terima, ada yang belum bisa terima kalau cuma dijelasin gitu doang. Saya mau kasih kesaksian aja beberapa hamba Tuhan, yang kita tahu sekarang hamba Tuhan adalah dulunya, sorry saya pakai kata ini, bajingan. Karena itu yang saya dengar dari kesaksian mereka. Ada dua yang saya tahu banget, yang pertama namanya, salah satu basis kenamaan dari band Shock Rock Indonesia pertama. Shock Rock tuh artinya gini, musiknya rock dan penampilannya bikin orang shock. Ya. Nama bandnya AK, basisnya namanya Arthur Kaunang. Arthur, kesaksian waktu itu, Om Arthur, saya akan bilang Om. Ya, anaknya yang pertama Genesis kan jadi pendeta. Wah, dengar kisahnya. Saya kagum sama istrinya, istrinya duduk di bawah waktu itu kesaksian di gereja saya yang lama. Om Arthur cerita. Dia dulu tuh ancur-ancuran banget, mabok, pulang ke rumah tuh jarang sadar. Ya, dan seringkali bau perempuan lain, bahkan kadang bukan bau doang, bawa perempuan lain. Bayangin tuh. Dan ada istrinya di rumah. Dan istrinya berdoa. Saya lupa, kurang lebih saya, seingatan saya itu sekitar 9 tahun. Hanya bisa berdoa.
dan terus berusaha menghormati suaminya, taat, karena tahu dia tuh Kristen, dia tuh istri Kristen, kan dia tahu ini yang Tuhan suruh, dan dia terus melakukan itu. Dan saudara mesti ngerti, Arthur Kaunang jadi Arthur Kaunang yang sekarang karena istrinya sungguh-sungguh Kristen dan mencintai dia dengan cinta yang gak logis. Satu lagi yang terkenal banget, Om Ade, Pendeta Ade Manuhutu, bahkan jadi pendeta. Dulu mah, ya kan? Dari Ambon, penyanyi. Orang Ambon tuh udah bisa nyanyi, ya kan? Wangi. Kita tuh punya karisma yang apa ya? Hampir bisa dibilang seringkali disalahgunakan. Ya. Dan sama, kisahnya kurang lebih mirip. Pulang gak pernah sadar, bukan kadang bawa perempuan lain doang, kadang bawa perempuan lain, dan kisahnya hampir sama. Dan istrinya Om Ade, seingat saya, lebih lama lagi berdoa. Tapi apa? Om Ade jadi pendeta sekarang. Karena istrinya sungguh-sungguh mentaati apa yang Tuhan suruh. Mengasihi bukan karena yang masuk akal, tapi karena yang gak masuk akal. Bukan karena yang logis, ketika logika udah mentok, dia berusaha mengasihi dengan cara yang teologis, dengan alasan yang unlimited, yang teologis. Dan kita lihat buahnya sekarang, itu cuma dua dari sekian banyak kisah-kisah perubahan dari seseorang karena terus dicintai walaupun alasannya udah gak ada, karena alasan lebih tinggi dari logika. Itu berkaitan dengan eros. Berikutnya kita lihat jenis cinta yang berikut, ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Pas baca ayat ini sekali lagi, muka-muka sinetron itu melihat saya dengan tatapan-tatapan sinis dan berkata dalam hati, lu gak tahu kayak apa bapak gua. Jadi semenjak saya bertobat 2008, Tuhan ketemuin saya sama jiwa-jiwi. Jiwi itu cewek. Ya. Jiwa-jiwi yang 75% itu berasal dari keluarga broken home. Jadi saya tahu ayat ini gak pernah mudah buat mereka yang broken home, dan tatapan-tatapan ini udah sering saya terima. Lu gak tahu kayak apa bapak gua. Tapi gak ngomong, mukanya doang gini-gini. Sinetron Indonesia banget kan. Coba lihat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ini alasannya. Alasannya gak logis. Alasan teologis. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat yang tadi saya pakai buat yang di atas berlaku juga. Karena begitulah seharusnya kelakuanmu sebagai orang Kristen. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Karena engkau tahu bahwa itulah yang Tuhan suka. Alasannya bukan karena orang tuanya, tapi karena tahu bahwa itu yang Tuhan suka, bahwa itu yang indah di mata Tuhan. Makanya perintah pertama, ya, hukum Taurat dibagi dalam dua loh batu, saudara. Hukum 1-4 mengatur hubungan sama Tuhan. Hukum 5-10 mengatur hubungan antar sesama. Dan dimulai bukan dengan jangan membunuh. Jujur, kalau kita bicara kesadisan dosa, yang paling sadis tentunya membunuh. Makanya hukuman dari membunuh itu tinggi, kadang hukuman mati malah. Ya. Kenapa enggak Tuhan langsung mulai dari yang paling sadis? Kenapa enggak langsung jangan membunuh? Nomor 6. Ya, dilanjutkan dengan yang menjijikan nomor 2, berzina. Kenapa dia enggak langsung mulai dengan jangan membunuh, berikutnya jangan berzina? Kenapa enggak hierarki berdasarkan menjijikan dan sadisnya dosanya? Kenapa harus dimulai dengan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi? Kenapa mesti ayat itu? Karena apa? Alasannya sederhana, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Itu yang pertama buat Tuhan, nomor 1. Makanya apa ya? Kalau orang durhaka sama orang tuanya, itu problematiknya seumur hidup, saudara. Problematiknya seumur hidup. Tapi bukan tanpa alasan loh anak-anak gak taat orang tua. Karena logisnya gini, coba lihat ayat 21. Hai bapak-bapak, lihat Alkitab tahu, sebagian besar yang bikin problem tuh bapak-bapak. Anehnya, udah bikin problem, malah pada kagak ada di gereja. Gereja isinya sebagian besar ibu-ibu. Dari zaman Yesus disalib, oke, 12 murid Yesus laki semua, benar? Tinggal satu yang dibawa kaki, Yohanes, sisanya ibu-ibu. Sisanya cewek-cewek. Sisanya pengikut-pengikut Kristus yang wanita, itu dari zaman Yesus disalib sampai sekarang. Gereja isinya banyak kan ibu-ibu. Bapak-bapaknya gak tahu kemana. Gak tahu, ada yang punya pandangan Tuhan dari mana-mana, terus ngapain gue gereja? Saya nonton khotbah kok di YouTube. Kalau itu alasanmu untuk gak gereja, ya udah kita berhenti aja rekam masukin YouTube. Ngapain? Bikin orang jadi gak gereja? Bukan itu kan tujuannya kita masukin di YouTube. Alasannya ada aja.
Kenapa? Jadi jelas kenapa mereka bermasalah. Kenapa? Karena gak gereja. Ya itu alasannya. Makanya Alkitab udah tahu yang problematik itu pasti bapak-bapak. Makanya iblis paling suka ngerusak bapak-bapak. Selain ngerusak ibu-ibu. Ya kan ada dua mangga. Ya kan yang ngerusak bapak-bapak dan ibu-ibu. Satunya mangga dua itu ngerusak ibu-ibu. Nah mangga besar ngerusak bapak-bapak kan. Nah kita tahu yang mana yang lebih ngerusak, benar? Mangga dua ngerusak ibu-ibu. Jadi boros ibu-ibunya. Mangga besar ngerusak bapak-bapak. Dan iblis paling suka ngerusak bapak. Kenapa? Karena iblis tahu bahwa Tuhan tuh pengen dianggap sebagai bapak dan kita anak-anaknya. Iblis tuh pengen ketika ada pendeta ngomongin tentang kasih bapak dari mimbar, orang yang bapaknya gak beres langsung kebayang muka bapaknya jadi males. Dalam langsung tatapan di sinetron tadi, lu gak tahu kayak apa bapak gua. Gitu lagi jadinya. Jadi gambaran tentang Tuhan cerminannya jadi rusak. Iblis tuh suka banget. Makanya bapak-bapak mesti lebih hati-hati dibanding ibu-ibu. Ya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kenapa anak-anak ini gak taat orang tuanya, khususnya ayahnya gak hormat. Kenapa? Karena kemungkinan besar disakiti hatinya dan udah tawar. Makanya tadi yang saya bilang, secara logis lu gak tahu bapak gue kayak apa toh. Kok lu tahu? Dan saya seringkali bertanya, kayak apa sih bapak lo? Cerita deh. Rangkumannya dalam satu kata yang tadi saya sempat pakai di depan, bajingan. Itu dia. Saya kan pakai kata yang menjijikan atau keras untuk sesuatu yang emang benar-benar luar biasa. Saya kedenger kisah-kisahnya, saya wow. Benar banget emang mereka bilang lu gak tahu kayak bapak gua. Tapi itu yang logisnya. Alasan logis, tapi alasan di sini anak-anak Kristen mentaati orang tuanya dalam segala hal adalah karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, saya akan ceritain satu kisah ini. Ini bicara storge, familial love, kasih antar orang-orang yang masih ada hubungan darah. Ya, saya akan ceritain satu kisah ini. Ada satu anak muda yang saya pernah ketemu, dia WL di satu gereja. Kita melayani waktu itu hari Jumat, bukan hari Minggu. Dan gerejanya itu berseberangan sama sekolah. Jadi mereka selalu buka gerejanya dan siapin tim musik semua pelayannya untuk ibadah Jumat dari sekolah ini. Ya ibadah dibagi dua, yang pertama kelas 1 dan 2 SMA, yang ibadah keduanya kelas 3 SMA sendiri, karena kelas 3 SMA banyak. Jadi saya khotbah di dua ibadah itu, dia juga melayani di dua ibadah itu, orangnya berlawanan dari saya lah. Ya saya agak pendek, hitam, dan kurang ganteng, dan dia berlawanannya. Dia itu tinggi, putih, ganteng, pokoknya materi-materi boyband lah anaknya. Ya, kalau saya kan tahu sendiri ya, materi-materi begitu, begitulah. Ya kan? Dia multi-instrumentalis, artinya bisa main banyak alat. Oke, yang pertama dia WL sambil main gitar di kebaktian pertama, dan kebaktian kedua dia main keyboard sambil main ambil WL. Dan buat saya, wow, ini orang luar biasa sekali. Dan saya ketahui ternyata dia juga izin kantor waktu itu. Jadi setiap Jumat itu kan udah sholat Jumat, ada jeda yang cukup panjang untuk kita bisa melayani di sekolah-sekolah negeri terdekat atau apa. Dan dia juga ternyata pakai itu. Saya waktu itu juga masih ngantor, jadi saya izin untuk melayanan, terus balik lagi nanti biasanya ke kantor. Ya seperti seharusnya. Dan dia juga izin, artinya dia bukan kayak cuman full timer di satu gereja atau apa, dia benar-benar sungguh-sungguh juga kerja dan hatinya sangat melayani. Dan gini, saya bisa bedain performer sama worshipper, karena adik-adik saya mereka worshipper first at church and performer second di luar. Adik saya bisa bedain adik-adik saya bisa bedain performance sama worship, karena adik saya adalah contoh-contoh adik-adik saya, itulah yang paling saya tahu. Ya, kemarin kita worship karena kita pelayanan ya, GAC Ministry Gamal Audrey Kristo. Ya kalau GAC Music kan Gamal Audrey Cantika ya kan. Ya, untung sama-sama GAC jadinya ya udah gampang gitu ngingetnya. Ya. Dan ini anak benar-benar sungguh-sungguh worshipper, karena saya bisa rasa itu sampai kedalaman hati saya. Saya bisa rasa ini orang bukan cuma nyanyi, dan saya berasumsi sebagai orang yang masih ada darah Jawanya, saya berasumsi ada pikiran yang muncul di kepala saya, ini pasti bibit bebet bobotnya bagus. Pasti buah jatuh jauh dari pohonnya, itu asumsi saya. Ya, saya lupa saya di Jelambar, saudara. Jelambar 2010 menurut survei, 80% broken home. Jelambar, itu saya tahu dari teman saya yang pelayanan di sana, anak-anak youth. 80% broken home, bapaknya gak jelas kemana. Ya, dan saya ngomong, di antara jeda itu nih orang saking luar biasanya diajakin saya makan. Kak, kita makan bakmi yuk kak. Gue yang bayarin kak. Bakmi di Jelambar itu gak mungkin gak enak, saudara. Kalau ada yang gak enak, saudara bisa bilang sama tukang bakmi gini, mas,
Mas kenapa gak jadi petinju aja gitu bilang. Kita harus berdoa pertama harus gini, Bapak ampuni dia karena dia gak tahu apa yang dia perbuat. Dia gak tahu cara bikin mie, mie jelambar tuh gak mungkin gak enak saudara. Ya, dan dia bilang salah satu yang paling enak letaknya deket di gereja, jadi dia ajakin saya makan. Di situ dibayarin, dan seperti halnya semua pendeta yang dibayarin makan pasti basa-basi dong. Masa main makan terus habis itu cabut kan gak mungkin, saya pasti nanya-nanya. Nah saya lupa saya di jelambar saudara. Saya nanya gini basa-basi banget, bokap gimana? Gitu. Jelambar, salah nanya kan. Habis itu dia nunduk bener. Saya langsung tahu, wah salah nanya gue. Gue lupa ini jelambar, aduh Kristo, what a fitik. Apa kayak basa-basinya? Dari basa-basi jadi basi saudara. Ya kan dia nunduk dan saya langsung, aduh gawat nih. Lagi makan ya kan, tiba-tiba hati saya gundah gulana, salah nanya gue. Terus dia ngomong satu kata yang bikin saya nangis sesenggukan. Dia bilang, gue gak tahu kak siapa bokap gue. Saya gak buat saya gak logis, karena buat saya gimana caranya orang se-excellent ini. Karena umumnya orang-orang yang hidupnya berantakan selalu alasannya karena dia berasal dari keluarga broken home. Itu selalu alasannya. Ya. Dan saya langsung nangis, mie yang tadinya enak jadi gak enak karena ada cairan-cairan lain yang bercampur dengan kuahnya itu. Keluar dari hidung saya, keluar dari air mata saya, jadi sebel saya makannya juga udah sakit hati dan buat saya kayak aduh salah nanya gue. Dan dia dengan kerennya dia ngomong gini saudara, dia bilang gini, tapi tenang kak, lah kenapa lu yang suruh gue tenang, gue pendetanya. Ada juga musuhnya gue yang konseling lu, kenapa lu yang konselingin gue? Tapi tenang kak, dia bilang gitu, gue mungkin gak tahu siapa bapak gue, tapi gue tahu siapa bapak gue. Itu khotbah tentang hati bapak terkeren dan tersingkat yang pernah saya dengar. Dia cuma bilang gitu, gue mungkin gak tahu siapa bapak gue, tapi gue tahu siapa bapak gue. Wow, saya langsung kagum. Buat saya itu dia kuncinya, ternyata terletak di sesuatu yang teologis, bukan cuma logis. Ya, dia cerita gini-gini, gue juga sebenarnya izin kantor nih kantor balik lagi, dia cerita. Saya makin kagum sama anak ini. Ya abis itu saya lanjutkan basa-basi saya, karena tanggung kan. Saya berusaha memperbaiki kesalahan saya. Saya nanya, kalau bapak yang berperan pasti mamanya dong. Superwoman ya kan. Saya tanya, nyokap gimana? Dia nunduk lagi dong. Yah, gue bilang salah dua nih, salah tiga. Gue pindah deh ke salah tiga dari Jakarta ya kan. Dia nunduk lagi, terus dia bilang, mama juga tinggalin aku kak abis lahir. Abis lahirin aku dititipin ke opa oma. Mama langsung pergi. Dia ceritain opa omanya itu Kristen. Jadi dia backgroundnya Buddhis, keluarganya satu keluarga Buddhis dan dia sampai SMP juga Buddhis walaupun seringkali diajakin sekolah minggu. Karena dia taunya mamahnya itu Buddhis. Dia pengen jadi kayak mamanya. Itu yang dia tahu. Tapi opa omanya Kristen dan selalu ngajakin dia sekolah minggu, ngajarin dia baca Alkitab, berdoa dan selalu ngajarin bahwa Tuhan tuh sebagai papa. Sampai satu ketika di umur-umur SMP dia ikut satu komsel dari gereja yang sekarang dia pelayanan itu. Saya pikir dia anak gembalanya dulu, sempat sambil berpikir itu. Bibit bebet bobotnya pasti bagus, minimalnya anak gembalanya. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Dan dia akhirnya dengar untuk pertama kalinya secara menyeluruh teologi tentang Tuhan sebagai Bapa. Dan di situ dia tahu bahwa walaupun dia gak tahu siapa Bapa duniawinya, tapi dia tahu Bapa sorgawinya siapa dan itu merubah seluruh hidupnya. Menumbuhkan dia jadi orang yang luar biasa dan buat saya, itu alasannya gak logis. Ya, gak ada alasan buat dia taat sama orang tuanya. Bahkan orang tuanya gak berperan. Mamahnya lagi di Jerman di pernikahan ketiga dalam proses perceraian. Jadi itu pernikahan udah kayak tiga kali dan ini juga mau cerai lagi. Gak pernah berperan sama sekali. Gak ada alasan logis untuk taat sama orang tuanya. Tapi ini yang saya tahu dan ini yang dia bilang. Dia bilang gini, saya sekarang lagi dalam perjalanan kak. Lagi misi saya cuma satu. Sebelum saya mati saya pengen cari papa. Dia bilang pengen cari papa terus pengen bilang sama dia, Om, saya sudah ngampuni papa, and I love you. Gak masuk logika saya. Gak masuk logika saya. Tapi ini ada, ini nyata. Ini ada orang-orang yang mencintai bukan karena alasan yang logis, tapi alasan yang teologis, karena dia tahu ini yang indah di dalam Tuhan. Cinta yang gak bisa dihentikan oleh apapun. Yang membuat hati ini hampir kayak gak mudah atau bahkan hampir gak bisa dibikin kecewa. Gak bisa dibikin tawar karena tahu cinta yang Tuhan berikan itu gak masuk akal. Dan itu aja udah cukup. Ya. Dan berikutnya. Hubungan yang berikutnya atau jenis kasih berikutnya setelah eros atau kisah cinta romantis dan storge, kisah cinta keluarga dan cinta antara orang yang masih berhubungan darah dan berikutnya ada phileo atau philia, ini kasih persahabatan, dibilangnya friendship love. Ayat 22 digambarkan sebagai karyawan dengan bosnya.
Karena apa? Friendship love, cinta persahabatan itu cinta yang paling sejujurnya, paling ini, paling ada udang di balik bakwannya, ada persamaannya, ada alasannya. Karena yang lainnya udah nggak bisa, kita nggak bisa pilih orang tua kita. Ya, kalau udah suami istri udah nggak bisa pilih lagi. Apalagi Kristen, kita sungguh-sungguh menghargai pernikahan. Kita nggak bisa kayak main seenak-enaknya putus nyambung macam pacaran atau kawin cerai. Enggak, ini udah pernikahan ini kudus di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, kaya miskin, sakit sehat, susah senang. Ini sebuah janji yang nggak main-main. Ya, dan kita nggak bisa milih orang tua. Ya, dan kita kalau udah menikah ya itu dia udah. Itu dia proses Tuhan untuk kita. Enggak sembarang kita main cabut-cabut enak gitu aja. Kecuali kita maksa, ya pasti bisa, cuman ada problem pasti. Ya, dan persahabatan yang paling menarik karena harus ada persamaannya biasanya. Ya kan, biasanya ngomongnya teman kuliah. Kenapa? Sama-sama kuliah, teman kampus, sama-sama kampusnya di situ. Terus setelah lulus kuliah, pindah kemana? Di kantor ini ada teman kantor karena sama-sama kantor di situ. Selalu ada persamaannya. Ya entah sama-sama suka bola, sama-sama suka motor, sama-sama suka fashion, sama-sama suka musik, teman band, satu band. Pokoknya selalu harus ada alasannya cinta ini. Ya, cinta ini harus ada alasannya. Dan itu yang membuat menarik. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita sebagai sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan alasan apa yang dia miliki? Persamaan apa yang kita miliki dengan dia? Alasan itu terletak di dirinya. Ya, saya selalu bertanya kenapa Tuhan terlalu mengasihi saya. Jawabannya sederhana, karena Allah adalah kasih dan dia tidak mungkin menyangkali dirinya sendiri. Itu alasannya. Bukan karena kita, tapi karena dia. Dan itu yang buat cinta ini benar-benar yang paling tinggi. Ya, digambarkan sebagai ini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Muka-muka sinetron langsung muncul lagi. Dan dalam hati ngomong, lu gak tahu kayak apa bos gua. Ya kan? Kalau lu tahu bos gua toh. Kayak apa sih bos lu? Coba kita lihat slide saya yang berikutnya. Di Alkitab tertulis ini saudara, ayat yang saya pertama kali bacanya sebel banget. Ya. Sebel banget. Dan saya yakin beberapa kita juga sebel banget bacanya. 1 Petrus 2 ayat 18-19 bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini. Saudara-saudara yang menjadi pelayan, tunduklah kepada majikanmu dengan sehormat-hormatnya, bukan hanya kepada mereka yang baik hati dan ramah, tetapi juga kepada mereka yang kejam. Bete kan? Lu gak tahu kayak apa bos gua. Oh ya, kayak apa bos lu? Alkitab tapi bilang walaupun dia kejam dan pemarah, lu juga harus tunduk. Dia bukan peramah tapi pemarah. Kebalik dikit tapi beda jauh, ya kan? Lu gak tahu kayak apa bos gua. Lu gak tahu kan? Dia tuh pintar memang bos gua tuh. Lulusan sini, lulusan situ. Sekolah di luar negeri, ini. Gelarnya tuh panjang. Sampai kalau bikin kartu nama tuh depan belakang itu gelarnya doang tuh. Gak muat dia, dia gak bisa tulis lagi dia jabatannya apa. Namanya sama gelarnya aja panjang banget, depan belakang. Pinter banget tuh. Tapi kalau udah ngomong, itu mulut kayaknya pas sekolah gak dibawa. Mulutnya gak disekolahin kayaknya. Kalau dia ngomong, seolah dia doang yang punya perasaan yang lainnya gak punya. Padahal pinter. Tapi tadi mulutnya pas sekolah gak dibawa, jadi mulutnya gak disekolahin. Lu gak tahu kayak apa bos gua, kan gitu kan. Tapi Alkitab gak mau tahu bos kita kayak apa, gak peduli dia. Ya saudara-saudara yang menjadi pelayan, tunduklah kepada majikanmu dengan sehormat-hormatnya. Bukan hanya kepada mereka yang baik hati dan peramah, tapi juga kepada mereka yang kejam. Dan ini menarik, ayat ini dilanjutkan begini. Allah akan memberkati kalian. Kalau kalian tunduk bukan karena alasan yang logis, tapi teologis. Allah akan memberkati kalian sebab adalah kasih karunia. Kalau kalian karena sadar akan kemauan Allah, sabar menderita perlakuan yang tidak adil. Lihat, ketika kita mencintai dengan alasan yang gak masuk akal, rasanya di dalam jiwa adalah ini tidak adil. Saya berhak bahagia. Ya kan? Tapi, sebab adalah kasih karunia kalau kalian karena sadar akan kemauan Allah. Apa kemauan Allah? Untuk kita bisa mencintai dengan alasan yang gak logis, tapi teologis. Untuk kita bisa mencintai secara tidak terbatas. Itu kemauan Tuhan.
Ya, karena jujur gini, yang minta kerjaan siapa? Coba, ayo, yang minta kerjaan siapa dulu? Ya kan? Siapa yang minta? Ya kita. Pas udah dikasih, kenapa marah-marah? Kenapa bete? Ya tapi kenapa mesti kerjaannya yang bosnya kayak begini? Kan ada bos yang lain, kata Tony kan minta kerjaan. Emang situ minta bos? Ya udah. Ya Allah akan memberkati kalian sebab adalah kasih karunia kalau kalian karena sadar akan kemauan Allah. Saya yakin doa-doa dari istri-istri yang teraniaya tadi. Ya. Itu bukan cuma didengar sama Tuhan, karena ini yang apa ya? Ini yang Tuhan apa ya? Kayak seolah mereka melakukan mendapat perlakuan tidak adil tapi disebut sebagai kasih karunia Allah. Dan orang-orang itu sadar kemauan Allah, dia sadar bahwa Tuhan pengen kita mencintai secara tidak terbatas. Bahkan ketika logika ini udah gak nyampe, udah gak ada alasan untuk sayang sama dia, udah gak ada alasan untuk hormat sama dia, gak ada alasan untuk taat sama dia, gak ada alasan. Tapi kita punya satu alasan yang gak pernah gagal, kasih Tuhan bagi kita. Cinta yang juga kalau jujur kita renungkan gak masuk akal. Makanya ayat terakhir tutup dengan ini kan. Sebelumnya kita lihat alasannya. Ayat 22 dari Kolose 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Jangan bentuknya penjilat. Jangan cuma pencitraan. Tapi sungguh-sungguh. Ya. Melainkan, apa? Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati. Lihat, tulus hati. Karena apa alasannya? Logis atau teologis? Alasannya teologis. Karena takut akan Tuhan. Karena dia tahu di atas bosnya dia ada bos di atas segala bos. Namanya Yesus. Dan dia menganugerahkan pekerjaan ini. Dan dia mungkin mengizinkan kita ada di sini untuk diproses. Ya? Alasannya untuk tunduk sama bos-bos yang pemarah dan bengis kejam tadi adalah karena takut akan Tuhan. Bukan takut akan mereka doang. Kalau takut akan mereka doang, kita akan, ya kan, selama ada kucing, tikusnya gak bisa pesta. Tapi kalau kucing pergi semuanya, ya kan, kayak, bos gak ada, kita ke Dufan yuk. Nah, ntar gimana, udah teleponnya titip aja sama sekretaris depan. Sekretaris, gue juga mau ikut dong ke Dufan. Ya, terus aja semuanya. Teleponnya putus, Pak, kemarin. Saya kemarin telepon ke kantor, gak ada misalnya. Putus, Pak, kemarin. Teleponnya putus, katanya. Tapi kalau ada orang Kristen, enggak, gue gak ikut deh. Lalu kenapa lu gak ikut? Gue takut akan Tuhan. Ya! Diketawain paling, apa dimusuhin. Kemarin saya telepon kok cuma kamu doang yang angkat, padahal lainnya banyak. Ya, cuma saya doang yang ada, Pak. Saya takut akan Tuhan. Yang lainnya gak takut, yang pada kedufan semua, Pak. Apa? Gitu. Enggak. Itu cuma contoh sederhana, saudara. Kayaknya lucu ya, tapi gak lucu, itu sungguh-sungguh. Itu alasan yang paling tinggi dari seorang tunduk sama bosnya, karena takut akan Tuhan. Dan tunduknya bentuknya sepenuh hati, segenap hati dengan tulus, bukan terpaksa. Karena tahu ini kepercayaan dari Tuhan dan kita gak mau mengecewakan Tuhan yang udah kasih kerjaan ini buat kita. Saudara mesti ngerti, makanya ayat 23 ditutup dengan ini kan. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga entah itu hormat sama suami, taat sama orang tua, mengasihi istri, menjaga hati anak-anak biar gak tawar, menghormati bos atau kalau jadi bos menghargai karyawan bahwa mereka juga manusia. Kita juga pernah berjuang di titik itu. Jangan cuma pikir kita punya duit dan bebas ngapain aja. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Alasannya enggak logis tapi teologis, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga. Nah ini berkaitan akan banyak hal, pengampunan. Misal contoh kita mengampuni, itu gak logis. Mengampuni itu gak logis. Beberapa orang gak mau mengampuni karena rasanya gak adil. Ngapain ngampunin orang kayak gitu? Gak tahu diuntung. Hah? Pengkhianat kayak gitu? Mau dia lihat gak? Lihat, secara itu logisnya. Tapi kita mengampuni karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengampuni kita. Alasan kita teologis. Alasan orang Kristen mengasihi itu teologis. Ya kalau logis terbatas, saudara. Terbatas. Bapak ampuni mereka seperti kami mengampuni. Ampunilah kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain.
Itu doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan di doa Bapa kami aja kita sering asal-asalan berdoanya. Itu kan artinya Tuhan ampunin saya sebesar saya ngampunin orang lain, itu artinya. Kalau kita ampunin orang lain pamrih, hitung-hitungan, dan kita bilang Tuhan ampunin saya kayak gitu juga dong. Ya kan gak ada yang mau, gak nyadar pas ngomong, oh iya juga ya. Berarti saya bilang kalau saya, Tuhan ngampunin saya sebesar saya ngampunin orang lain, berarti kalau saya ngampuninnya sekali ya bro, sekali, awas loh. Ya sorry banget bro, ya sekali pokoknya awas loh sekali lagi. Dua kali kan gue udah bilang kemarin, ya bro sorry banget nih gue. Dua kali awas loh, tiga kali dapat piring cantik gue lempar ke muka lo. Gitu. Itu kita ngampunin kayak gitu kan. Tapi kita pengennya Tuhan ngampunin kita kan sejauh timur. Nyanyinya kan gombalmu kio. Dari barat engkau membuang dosaku. Nah. Tiada kau ingat lah. Pengennya gitu, pengennya diampunin gak diinget-inget. Terus kapan kita ngampunin gak inget-inget? Kapan? Hah? Orang nolongin orang aja diinget-inget kok. Lu lupa dulu gue tolongin lo. Yeah, pamrih, males. Hah? Berapa kali gue ngampunin lo atas dosa yang sama, lupa lo. Lihat gak? Sejauh timur dari barat kau membuang dosa aku. Tapi itu kita benar. Tapi apa Tuhan pengen kita tuh berbeda saudara, dan ini dia kenapa. Ya, kenapa Allah itu kasih, karena kalau kita sungguh-sungguh mengasihi, artinya Tuhan ada di sini. Kita tahu bahwa kita anak-anaknya ketika kita mengasihi seperti dia mengasihi kita. Ya. Saya tutup dengan ini saudara. 1 Yohanes 4 ayat 19 ada di slide saya yang terakhir. Ntar siang saudara bisa datang lagi, kita akan dengar kisah-kisah romantis dari hambanya, pasangan pasangan hamba Tuhan idola saya selain orang tua saya sendiri, karena sangat romantis, dikit-dikit bikin lagu kayak India bukan ya kan, tapi bikin lagu terus luar biasa. Saya ngefans dari saya kecil, makanya pas om waktu itu ajak saya ke rumah ya kan, terus dia bilang Kristo kamu bantuin kita nggak, om saya tuh suruh beresin gudang, om juga mau om, saya ngefans om. Suruh potongin rumput aja mau, apalagi suruh bantuin di gereja, kehormatan buat saya. Saya ngefans dari kecil, saya dengar lagu-lagunya, semuanya romantis, apalagi yang 25 itu yang deeper in love, pokoknya macam-macam itu yang pokoknya paling romantis punya deh. Pasti Bang Coki setuju dengan saya. Ya, semua kita di sini karena itu, karena lagunya identik dengan cinta, dan cinta itu yang bikin kita terus Kristen. Apalagi yang bikin kita Kristen, coba saya tanya, berkat? Enggak, cintanya Tuhan. Yang tetap mencinta kita, even in our darkest days. Di saat-saat tergelap kita, dan dia tetap ada di situ dengan cinta yang sama. Cinta yang jujur kalau direnungin sangat tidak masuk akal. Sangat gak masuk akal. Dan ini alasan kita mengasihi harusnya. Gak logis tapi teologis. Lihat alasan kita mengasihi sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Alasan kita mencintai bukan karena orang itu bagaimana, tapi karena Allah. Jadi gak logis tapi teologis. Kita mengampuni karena Allah lebih dahulu mengampuni kita. Kita mengasihi musuh kita kenapa? Karena Allah lebih dahulu. Roma 5 ayat 8 dan Kristus mati untuk kita ketika kita masih berbuat dosa. Dia udah mati buat kita ketika kita masih musuh. Maka kita mengasihi musuh. Kenapa? Karena ketika kita masih musuh, dia mengasihi kita. Karena kalau bicara logis, saudara mesti ngerti, apapun alasan kita jatuh cinta sama istri atau suami kita nanti, kalau alasan itu udah gak ada, cinta kita bisa hilang. Tapi ketika alasan duniawi udah gak ada lagi, alasan yang masuk akal udah gak ada lagi. Oke, kalau cuma jadian karena cantik, atau seksi misalnya, contoh yang paling sederhana seksi lah. Ya kan? Dia tuh seksi banget bro, seksi abis. Wey. Dari seksi abis pelan-pelan, pindah nih transisi bertahun-tahun kemudian. Seksi abis, berubah jadi seksi konsumsi, berubah jadi seksi keamanan, abis tuh abis seksinya. Ya kan dari seksi abis sampai abis seksinya, lihat gak? Kalau cuma merit karena seksi, kalau udah gak seksi, ya udah gak sayang lagi kan? Karena cinta itu yang bikin terbatas tuh alasannya. Kalau alasannya logis, cintanya terbatas. Kalau cuma karena duit, ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Nah,
Kalau cuma karena kagum makan bakat, one day dia udah enggak bisa nyanyi sekeren itu lagi. Enggak cukup, kekaguman itu enggak cukup. Kita harus punya alasan yang kuat bahkan ketika alasan logis udah enggak ada lagi. Kita masih tetap mencintai. Kenapa? Karena kita tahu kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena dia mencintai kita secara enggak logis. Ketika alasan masuk akalnya udah enggak ada lagi. Kita tetap mengasihi, kita tetap menghormati, kita tetap mentaati, setia, melayani. Karena Allah terlebih dahulu. Dan itu yang Tuhan mau. Makanya ayat tadi bilang itu kan sebab adalah kasih karunia dari Allah. Jika engkau karena sadar akan kemauan Allah menderita perlakuan yang tidak adil. Karena itu yang Tuhan mau, karena itu yang dia... Saudara, saya mesti ingatkan cinta ini lagi, saudara. Berkali-kali kita ngomongin hampir tiap minggu, karena ini yang buat kita bertahan. Love, it what makes the world goes round. Ya kan, Beatles banyak nulis lagu tentang cinta, dan selalu bikin saya terpesona sama kasih ini. Dan gak bisa ngomongin kasih kalau gak ngomongin Tuhan. Dan ini yang saya mau ingetin di kayu salib. Ada seorang penjahat, ya ada dua penjahat kanan-kiri, yang satunya menghina Yesus, yang satunya lagi bertobat. Tapi ini yang dia bilang kepada Yesus, karena dia tahu gak ada satu alasan logis, gak ada satu alasan masuk akal manapun untuk Yesus ampunin dia. Dia tahu diri, makanya dia ngomong gini sama Yesus, dia gak minta diampunin, karena dia tahu dia gak layak diampunin. Kalau orang disalib itu penjahat kelas kakap, bajingan, paling bajingan di muka bumi. Dan dia tahu dengan semua dosa dia, dia gak bakal layak diampunin, gak masuk akal untuk orang ini mau ampunin saya. Jadi dia cuma bilang gini, ingat saya ya, dia cuma minta diingat. Karena dia tahu gak mungkin, kalau Yesus tahu semua dosa saya, dia pasti gak mau ngampunin saya. Gak masuk akal untuk ngampunin saya. Makanya dia cuma minta diingat, ingat saya ya kalau engkau nanti masuk dalam kerajaan-Mu. Dan jawaban Yesus, menangkap hati siapapun yang membacanya, apalagi yang mendengarnya. Dia ngomong gini, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Gak masuk akal. Gak masuk akal, dan Kristus mati buat kita ketika kita masih berbuat dosa. Gak masuk akal, semua agama bilang Tuhan sayang sama lu kalau lu udah pelayanan. Tuhan bangga punya anak kayak lu kalau lu udah berhenti berbuat dosa. Tapi cintai Kristus gak masuk akal. Pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dia yang bahkan ngerasa gak layak diampunin. Cuma minta diingat, dan dia bilang dia bukan cuma diampunin. Men, lu tuh udah pasti masuk surga. Gak logis. Tapi teologis. Dan jujur, dari semua kekuatan yang ada di muka bumi ini, gak ada kekuatan yang sekuat cinta. Ya, cinta itu sampai level gini, saudara, melampaui ruang dan waktu. Ya, beberapa kita udah ditinggalkan oleh orang-orang yang paling kita kasihi. Tapi mau tahu, walaupun mereka udah gak ada, kita tetap mencintai mereka. Karena cinta gak terbatas oleh ruang dan waktu. Enggak. Yesus mati karena cinta, dan makanya alam maut hanya bertahan 3 hari nahan dia. Dia keluar, kenapa? Karena cinta tidak terbatas. Maka semua penjahat dimenangkan karena disayang, bukan karena yang lain, ya, bukan. Karena terus didoain, terus disayang, terus. Dan itu dia, itu yang menangin saya, yang menangin hampir semua hamba Tuhan. Dan menangin hati kita, kita ditangkap karena cinta yang itu, yang gak logis itu. Dan keterpesonaan itu harus selalu ada, kita harus selalu gak habis pikir kenapa dia mau mati buat gua. Dan hanya itu yang membuat kita tetap Kristen. Rendah hati, melayani tanpa pamrih, ya, taat tanpa modus. Kita jadi sungguh tulus, biar apapun yang kita lakukan dengan segenap hati, karena kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan buat manusia. Tuhan tahu hati kita. Dan kita tahu kita semua punya PR. Ya, beberapa orang tua, khususnya ayah, berhutang permintaan maaf kepada anak-anaknya.
Tapi laki-laki gak pernah minta maaf. Oh, kata siapa? Coba kita lakukan yang Kristus suruh lakukan. Kita akan kaget bahwa mujizat itu cuman sejauh ketaatan kita doang. Cuman sejauh itu doang. Ketika laki-laki mulai berhenti bikin alasan dan mulai bikin portfolio, kita nggak tahu mujizat cuman sejauh ketaatan kita doang. Untuk kita mengampuni walaupun nggak logis alasannya, tapi kita tahu ini teologis dan itu yang Tuhan kehendaki, dan mujizat cuman sejauh ketaatan kita doang. Dan alasan kita taat, alasan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu. Kita punya alasan yang cukup. Kita punya alasan yang cukup. Dan kita gak butuh alasan yang lain. He is the reason. Makanya lagu bilang itu kan. Yuk, musisi boleh naik ke depan. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Satu lagu favorit saya. Kau alasanku hidup, alasanku bernyanyi dengan segenap keberadaanku, with all I am. Karena when we are a Christian, everything that we do with all our hearts, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia, masuknya kategori worship. Worship bukan cuma dua lagu sedih di kebaktian. Worship itu keseharian kita seluruhnya. Makanya ayatnya bilang apapun yang kita lakukan, kita lakukan dengan segenap hati seperti buat Tuhan dan bukan buat manusia. Saya rindu semua kita bisa mengasihi seperti kita terlebih dahulu dikasihi. Jadi cinta kita gak gampang nyerah. Gak gampang nyerah. Selama orang itu masih hidup dan Tuhan Yesus belum datang, masih ada kemungkinan untuk cinta bisa merubah dia. Masih ada siapapun dia. Dan kita punya potensi, karena kita punya modal yang sama, cinta yang itu diberikan, yang tidak logis itu diberikan dari Tuhan buat kita, dan kita punya itu. Cintai yang lain, sesama manusia dengan cinta yang sama yang kita terima. Dan kita lihat mujizat apa yang bisa dilakukan, seperti mujizat yang Tuhan lakukan ketika dia merubah kita. Kemungkinan besar akan terjadi juga ke orang itu, tapi kalaupun itu gak terjadi, jangan pernah nyerah. Karena kita mengasihi bukan supaya orang itu berubah. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau dia gak berubah-berubah, kita tetap kasih dia.